Begitu, karena harta yang diberikan oleh Allah kepada kita adalah amanat titipan. Jangan sampai Allah makzulkan kita dengan paksa. Mana Allah makzulkan kita dengan paksa? Dari menjadi tadinya kita tahu perbendaharaan Allah, jadi bendaharaan Allah dipaksa, dipecat. Bagaimana cara pecatnya Allah? Dimati, menghilang dunia, hilang diri tidak? Karena dalamnya dipecat Allah. Nanti akan ditanyakan pertanggung jawabannya di akhir. Dulu ada orang nampakin itu sama kamu. Minta bantuannya, kamu punya uang tapi kamu gak bantuin. Bagaimana? Oh? Jadi akan bertanggung jawab dan kita kepada Allah SWT. Jadi bahas ini dan itu jangan suka juga mau suka kemudian yang boleh makan atau kemarin sebenarnya maknanya ini tak tuh apa aja itu namanya apa bilang aja apa mau minta. Jadi pelit jangan suka ya dibagi ambil ya. Minta ya, karena mengharap juga ya, itu ya. Dibagi adil sekalipun di lempar kalipun lempar, orang lagi lah dan lagi tapi kalau minta, mau pribadinya kan aku juga mengharap ya. Cari sendiri, kalau akan cari sendiri. Kalau mencari sendiri, insya Allah akan jadi orang lain. Tapi kalau kamu minta, kamu akan jadi orang miskin. Iya kan? Masih minta buat pribadinya, apa jadi orang miskin? Bahwa kita bisa kerja di mulia, kita terserahnya pangkat dan bisa maka kita mempunyai pangkat. Bahwa kita bisa kerja di mulia, kita terserahnya sombong dan ujung sombong.
biasanya itu orang yang mengukar ngomong kalau sama tapi kita udah pernah tanya itu berusaha untuk yang kita bisa menunggu kita secelahnya menipu tertipu amat ini. Wa'alaikumsalam.